semua. Silakan duduk kembali. Pertama Bapak Ibu, yang namanya membersihkan itu dimaksud di sini yaitu membersihkan dari radikal bebas. Kenapa harus radikal bebas dibersihkan, Mbak? Karena Bapak Ibu, radikal bebas yang berkeliaran di tubuh kita dan ada di tubuh kita itu akan mengancam organ-organ dalam kita. Ingat Bapak Ibu, yang diancam adalah organ-organ dalam. Jadi kita nanti akan cepat lemah, cepat sakit, cepat lelah, seperti itu. Kenapa Milagros ini hadir? Salah satu manfaatnya yaitu mengandung antioksidan. Antioksidan ini Bapak Ibu, fungsinya untuk menangkal radikal bebas. Nah, di sini saya akan melihatkan salah satu statement dari pakar Dr. Kenneth H. Cooper yang mengatakan dalam bukunya Sehat Tanpa Obat, yang mengatakan pentingnya antioksidan untuk memerangi tubuh kita dari segala macam penyakit. Nah, ini adalah ilustratornya di mana antioksidan yaitu membuat tiruan supaya radikal bebas ini mempunyai pasangannya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya, yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Kurang semangat. Yang kedua apa Bapak Ibu? Benar sekali, yang kedua yaitu mengatur. Fungsi dari mengatur ini tidak lain adalah menciptakan lingkungan yang nyaman bagi tubuh kita. Yang dimaksudkan di sini yaitu untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa Mbak? Keseimbangan antara asam dan basa. Perkenalkan, nama saya Sri Miatun. Saya Milagroser dari Sukoharjo. Latar belakang saya ibu rumah tangga dan juga penjaga warung Kentucky. Bukan pemiliknya ya Bapak Ibu, saya cuma penjaga. Di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada leader-leader aktif saya, sponsor aktif saya, terutama Mama Widya, terima kasih. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih yang sangat luar biasa kepada mentor handal saya yang selalu dengan sabar membimbing saya. Terima kasih Bapak Surana Ijaya. Dan kepada seluruh mitra-mitra saya, tanpa kalian saya tidak bisa berdiri di sini. Saya bisa berdiri di sini karena saya dibimbing dan dikenalkan dengan bisnis Milagros. Sebelumnya saya itu tidak tahu apa itu bisnis, karena terus terang Bapak Ibu, saya latar belakang pendidikan saya cuma S1 Bapak Ibu. S1 di sini bukan sarjana ya, bukan sarjana, tapi cuma tingkat dasar, sekolah dasar Bapak Ibu. Dengan keterbatasan saya dikenalkan Milagros sambil saya nunggu jualan Kentucky. Saya perkenalkan Milagros ke pelanggan-pelanggan Kentucky saya, sebotol, dua botol, tiga botol. Alhamdulillah, di situ saya merasakan ada keuntungan. Dan atas bimbingan beliau-beliau, mentor-mentor saya tadi, saya diperkenalkan dengan bisnis. Saya semakin bersemangat. Ternyata di Milagros income-nya luar biasa Bapak Ibu. Yang dari dulu saya itu enggak kepikiran punya uang lebih untuk beli emas. Alhamdulillah, beberapa bulan saya menjalankan Milagros, walaupun cuma sedikit ya Bapak Ibu, dan kalau menurut Bapak Ibu mungkin ini terlalu kecil, tapi
bagi saya luar biasa. Saya bisa beli emas 1 gram dari uang saya pribadi. Saya tidak minta suami. Dan dari itu saya bisa mewujudkan impian-impian saya yang saya dikasih tahu sama mentor-mentor saya. Tulis impiannya, Mbak. Tulis impiannya. Apapun itu impiannya, pasti akan terwujud kalau kita yakin. Dan alhamdulillah, dari keterbatasan saya yang SDM saya rendah, saya bisa sedikit demi sedikit mewujudkan impian-impian saya yang saya tulis satu persatu. Saya wujudkan, alhamdulillah terwujud. Jod! Dalam jangka 1 tahun, Bapak Ibu, alhamdulillah saya bisa membantu suami renovasi rumah. Jod! Dan mewujudkan impian saya beli motor sendiri dengan uang dari Milagros. Dan mohon doanya, Bapak, doanya Bapak Ibu semua. Saya ingin lebih sukses lagi di Milagros. Amin, kabul, kabul. Amin, terima kasih, Bapak. Amin. Di sini yang saya latar belakangnya seperti tadi ya, Bu, sudah saya sebutkan, dari yang orang yang tidak punya, orang yang tanpa pendidikan yang memadai, saya bisa. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini semua pasti bisa. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi Ibu yang dari Solo bisa renovasi rumah, Bapak Ibu, alhamdulillah berkat dari Milagros ini, Bapak Ibu, saya bisa menembus semua sertifikat yang tergadaikan. Terima kasih sekali, Bapak Ibu, dan luar biasanya, Bapak Ibu, dengan bisnis di Milagros ini, Bapak Ibu, grade kita di masyarakat itu meningkat, Bapak Ibu, ya. Saya nggak menyangka bahwa ternyata, Bapak Ibu, jadi saya baru naik peringkat leader club aja, Bapak Ibu, sudah ditawar tanah, rumah, macam-macam sama. Jadi Bapak Ibu, tetap semangat di Milagros, sukses di Milagros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Roset. Saya dari Purwodadi, Grobogan. Latar belakang mantan karyawan saya 2008 diangkat PNS. Kemudian Oktober 2018 saya resmi fokus di Milagros. Mohon doanya, dengan wasilah Milagros saya akan membangun pondok pesantren Tahfidzul Quran dengan puluhan ribu santri, lembaga pendidikan Islam mulai TK, SD, SMP dan SMA sekaligus perguruan tinggi. Doakan semoga terkabul. Tadi tagline-nya luar biasa. Ora iso kudu. Ora iso kudu. Ora iso kudu. Jadi hari ini hari luar biasa karena saya menangkap aura-aura miliarder-miliarder baru Milagros. Saya Busra Al-Jafari. Latar belakang saya PNS, Bapak Ibu, sama seperti Ustadz Roset dari Grobogan. Tapi kalau beliau PNS beneran, saya pegawai narik sodako. Dan selama bertahun-tahun saya jadi PNS, selanjutnya saya jadi marbot masjid di sebuah masjid di kota Semarang kurang lebih 5 tahun. Mencoba beberapa usaha, alhamdulillah Bapak Ibu,
gagal, 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 dan gagal. Dan setelah ditawari Milagros tahun 2013, alhamdulillah saya tolak, Bapak Ibu. 2014 saya tolak lagi. 2015 nyerah deh. Wes melu. Alhamdulillah wasilah Milagros, Bapak Ibu. 2 mobil terbeli, 3 rumah terbeli, dan beberapa aset tanah terbeli. Total penghasilan kurang lebih baru 7 miliar, Bapak Ibu. Selama tahun dari tahun 2015. Tetapi ini belum membanggakan, Bapak Ibu. Yang paling membanggakan saya, kalau ada mitra-mitra saya di Milagros, ada yang jauh lebih sukses dari saya. Beri aplaus buat Direktur Milagros, Bapak Nasir. Mobilnya sudah 6, Bapak Ibu. Anaknya 15. Saya aja baru 2, Bapak Ibu. Semua setangkan dari berapa istri tadi? Makanya ketika Anda melihat orang sukses, jangan tanya kenapa dia sukses, tapi tanya berapa kali dia gagal. Karena di dalam kegagalan-kegagalan itu ada pembentukan karakter dan mental sukses. Dan pandemi ini adalah momentum untuk belajar dan mengasah mental kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena di luaran sana, hati-hati, banyak virus. Virus yang mematikan dan membahayakan, bukan corona, tapi virus keraguan dan kekhawatiran, dan yang tidak punya keyakinan. Nah, awal kenal Milagros itu saya sebenarnya sakit, Bapak Ibu. Bapak Surono Ijoyo itu mendemokan di apa namanya kantor RDC. Jadi saya waktu itu masih pakai kap di besi. Jadi tulang saya sudah melenyok seperti ini, Bapak Ibu. Saya kena tumor paru. Setahun saya tidak bisa jalan. Kalau harus dari bangun ke duduk saja susah. Ya dari duduk ke berjalan saja susah. Nah, saya putus asa. Kemudian teman saya, beliau namanya Mas Junet ya, dia ngajak saya diboncengin ya, masih pakai kerep gitu. Kemudian tidak berani ngajak naik karena lantai 2. Beliaunya mau belajar dulu sebenarnya, itu awal cerita saya kenal Mila terus. Kemudian Pak Andi datang dari atas, dari baru tahu namanya Pak Andi itu, dan saya tidak pernah kenal namanya Pak Andi. Masuk Mas, saya ngempet sakit Bapak Ibu, jadi tulang saya sudah melenyok ya, ruas ke 6 dan 7. Dulu saya posisi seperti ini, pokoknya saya tidak bisa lurus. Ya, terus Pak Andi mempersilakan dengan ramahnya, masuk Mas, tidak apa-apa, ayo masuk. Jadi dia di belakang saya waktu itu. Jadi saya naik, saya nggak ngomong, saya sakit kondisi saya pakai kerep besi, ya. Korset namanya, korset besi. Saya didemokan oleh beliau Pak Surono Ijoyo, saya melihat pikiran saya terbuka Bapak Ibu. Kalau saya bersih, saya sehat. Jadi Pak Surono ngomong tentang pembersihan, ya saya bersih, saya sehat. Saya cuma mau minum, tapi nggak punya duit. Sama sekali nggak punya duit, ya. Terus hutangnya 400 jutaan lebih saya. Karena sekali sedot paru-paru itu 2 hari sekali, itu 600 ribu di rumah sakit. Belum obatnya, belum ininya, belum darah bengeknya, belum operasionalnya. Nah kemudian saya kepengen minum, saya cuma punya aset waktu itu motor Mio tahun 2012. Kemudian saya pengen minum sekali, tapi saya tidak punya duit, saya suruh jual. Saya suruh jual teman-teman, Bapak Ibu. Ya, Mas Yunet, Mas Yoni, saya suruh menjual mereka semua. Sponsor, apren saya semua. Jus! Hanya itu aset saya. Saya suruh bayar utang tetangga yang ngopeni saya karena saya diisolasi di rumah susun karena paru-paru. Kemudian sisa 1.400.000 waktu itu harganya kan 350. Ya, saya beli 4, cukupnya bisa beli 4. Saya minum sedus enggak ada perkembangan, 2 dus enggak ada perkembangan. Dus ketiga Bapak Ibu, saya enggak nyerah. Saya minum, saya pasti bersih. Setidaknya paru-paru saya bersih gitu kan. Saya melihat demonya waktu itu. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda sedang demo, Anda itu di posisi Anda sedang menolong orang sebenarnya. Anda sedang dipakai Tuhan untuk menolong seseorang yang membutuhkan info ini. Ya, jadi jangan berhenti cerita, jangan berhenti demo. Sebanyak mungkin Anda bisa demo, Anda pasti bisa tolong banyak orang. Nah dari informasi itu saya minum 4 dus, saya sembuh. Dokter menyatakan tumornya hilang. Tapi tulang saya belum bisa sembuh. Ini tepuk tangan buat Milagros. Tapi tulang saya belum sembuh.
jadi masih bengkok. Perlu minum lagi tapi nggak punya duit. Saya kepengen minum lagi, nggak punya duit. Saya hutang kepada Mas Yoni kalau ada salah. Ya hutang Mas, tolong dikirim saya besok kalau bisa kerja saya. Gitu kan. Terus akhirnya ditarik, saya minum lagi. Sambil saya melatih tulang saya, Bapak Ibu, saya gandulan, saya browsing di YouTube bagaimana memulihkan tulang yang sudah bengkok. Saya berenang, saya gandulan, sakitnya minta ampun, Bapak Ibu. Saya yoga, saya sampai semuanya saya lakukan supaya tulang saya kembali pulih sambil minum pilang terus. Tahu enggak Bapak Ibu, sakit, pemulihan tulang itu sangat sakit. Tapi kalau tidak dibantu dengan peregenerasian dari pembersihan Milagros mungkin tidak bisa. Karena Milagros fungsinya adalah meregenerasi sel. Nah Bapak Ibu, nah itu awal saya mengenal Milagros. Saya senang sekali Bapak Ibu. Saya senang saya bisa ada pemulihan, ada kesembuhan. Akhirnya saya cerita ke siapapun yang saya cerita. Sekarang sudah pensiun jadi tukang foto, tapi sudah punya tim tukang foto sendiri. Jos dengan latar belakang seorang penjahit keliling tapi sudah menjadi direktur Milagros di Indonesia. Income-nya sudah 100 juta Bapak. Tidak perlu panjang lebar lagi Bapak Ibu. Saya pinjam tangan Bapak Ibu. Inilah Bapak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut ada yang tidak kenal dengan saya aslinya. Saya bangga sekali dengan sebutan Nasehan SDTT, Nasehan Sekolah Dasar Tidak Ramah. Saya kan boleh tepuk tangan, tepuk tangan. Sekali lagi saya pinjam tangan Bapak Ibu. Nanti saya suruh tepuk tangan siapa? Presiden Jagoan Bapak Haji Hadi Bawono, silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, enggak usah khawatir. Saya ada pernah membaca orang bijak mengatakan satu orang sukses sanggup
yakin jenengan juga tahu pernah dengar tepuk tangan yang panjang. Ada riset mengatakan akan membuat umur kita juga jauh lebih panjang. Tepuk tangan. Itu dari Bapak Agus Purnomo. Beliau yang melahirkan manajer atau presiden Jaguar. Dan dari beliau menurunkan lagi presiden Jos. Beri tepuk tangan buat Ustaz Talu. Sekali lagi beri tepuk tangan buat orang yang adanya saya. Dan kurang lebih 26 hari ini saya bawa dari Kendal, tapi ada dari Ambarawa dan Magelang. Itu berkat Ustaz Busro. Beri tepuk tangan buat Ustaz Busro. Kalau ada air yang seperti ini, ketika diminum, tadi ada rentetan, ada yang muntah, ternyata keluarkan toksin, ada yang pusing karena membersihkan yang di atas, ada yang pahit, ada manis, ada sepet, ada amis, ada banger. Kok ada ya? Air yang satu diminum 8 orang dalam detik yang sama punya rasa yang berbeda. Dahsyat! 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 Kok bisa ya? Gapurannya Aan dulu, ya Allah. Tak sampai ngerti saya punya mitra namanya Aan. Kemarin baru beli rumah 1,4 miliar, dirobohkan, dibangun lagi. Orang beli rumah gak kayak ditempati. Dia beli rumah di Villa Durian. Padahal dia udah punya rumah yang tingkat, yang mewah. Lampunya aja sampai 400. Karena apa? Calon direktur kok omahnya kok aduh sekotol. Dia tempat jalan tol, tapi kan orang cukup pintu nih. Maunya saya itu keluar dari tol langsung rumah saya. Di situ ada namanya Villa Durian. Ono sapame macam-macam, rumahnya bagus-bagus semua, sudah bagus waktu di Villa Durian. Tapi ternyata dia bilang, "Sir, saya akan buat rumah saya walaupun saya lulusan MI, yang ketika saya membaca satu baris saya tidak ngerti maknanya, walaupun saya tukang jahit, saya akan buat rumah saya di Villa Durian, rumah terbagus di antara yang paling bagus rumahnya." Oh, dipentak los. Oh, bukti orang ini. Insya Allah sebulan lagi direktur beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Solo. Wah, kurang antusias. Semangat pagi Solo. Biasa Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir kali ini ya. Dan saya juga terima kasih buat panitia yang pada saat ini adalah sebuah momentum ya. Artinya pada saat sekarang ini kita menghadapi suatu ujian, tantangan, tetapi Milagro Solo memberanikan diri untuk menyelenggarakan sebuah seminar buat kita semuanya. Big plus buat panitia, luar biasa. Saya juga terima kasih buat leader-leader ya yang telah mensupport untuk hadir sehingga acara ini berlangsung sangat luar biasa. Big plus buat leader-leader dan manajer Milagros, Bapak Busro, Bapak Samuel ya kan. Terus ada direktur Bapak Ulum dari Jepara dan Bapak Nasikan yang luar biasa. Wah, saya ngomong apa lagi nih? Tadi sudah habis ya dijelaskan dengan Pak Nasikan yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, ya saya sedikit aja mengupas sebuah cerita. Jadi sebenarnya Pak Nasikan ini dulu ketika hadir di sebuah seminar di Milagros, semangatnya luar biasa. Pak, pokoknya saya mau ikut Milagros, mau ikut Milagros. Wah, datang ke seminar, ketemu dengan saya, udah pak, ikut aja. Setelah itu, setelah ikut, dia pulang, dia telepon lagi, Pak, saya mau belajar Milagros, gimana?
saya mau belajar milagros gimana. Selang berapa hari, seminggu, semangat tiba-tiba hilang. Kok gak telepon lagi, ya kan? Hilang selama 3 bulan. Gak ada kabarnya, gak ada presentasi, gak ada demo, ya kan? Akhirnya saya telepon, gak diangkat. Ada gak seperti itu? Ada mitra yang mungkin antusias tiba-tiba hilang, ada gak Bapak Ibu? Jadi calon direktur Milagros berikutnya. Apa yang harus saya lakukan waktu itu? Saya melakukan namanya follow up. Saya telepon Pak Nasehan, terus saya telepon Pak Nasehan, akhirnya diangkat, langsung saya ke Kendal. Ada masalah apa? Jadi kalau Bapak Ibu menemui hal seperti itu saat ini, ada mitranya yang tidak aktif lagi, pelanggannya tidak aktif lagi, cobalah follow up. Jadi saat ini yang paling efektif dalam hal membangun sebuah bisnis saat ini, kondisi saat ini, bertahanlah. Bagaimana Anda ibu bertahan hidup? Anda follow up pelanggan-pelanggan lama Anda, ya kan? Daripada Pak, saya nggak bisa kemana-mana. Ya kemarin ada juga mitra saya, ya kan, bilang seperti ini, Pak, gara-gara pandemi saya tidak bisa kemana-mana sehingga omset saya turun. Tapi ada juga mitra saya bilang seperti ini, Pak, gara-gara pandemi omset saya meledak. Terus saya harus bagaimana? Ya kan? Yang satu gara-gara pandemi omsetnya turun, yang satu gara-gara pandemi omsetnya meledak. Artinya semua sukses itu tergantung dari pikiran Anda. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sukses yang abadi, sukses itu yang abadi munculnya ada di dalam diri Bapak Ibu, bukan karena orang lain. Kalau Anda sukses karena orang lain, Anda keluar dari sini, sukses Anda akan hilang, semangat Anda akan hilang. Tapi kalau Anda sukses karena diri Anda sendiri, keinginan di dalam tubuh Anda, keinginan di dalam diri Anda ingin apa, itu akan membantu Anda menuju kesuksesan yang abadi. Jadi saya jelaskan Bapak Ibu, kenapa kita memilih Milagros? Ada 5 hal yang harus Anda pahamkan, harus Anda pahami, 5 ini. Jadi setiap kali kalian ketemu, Pak, ini ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Milagros itu sudah melewati 5 tahun lebih. Selama kurang lebih sekitar hampir 10 tahunan. Lebih 10 tahun ya. Yang pertama perusahaannya, Anda lihat perusahaannya, jangan cuma lihat bonusnya, jangan cuma lihat rewardnya, coba lihat perusahaannya. Kira-kira saya jalankan bisnis ini, ya kan, itu 1-2 tahun lagi perusahaannya masih ada tidak? Percuma kalau Anda mengembangkan bisnis 2-3 tahun lagi perusahaannya sudah hilang. Anda kan rugi waktu, biaya, tenaga, pikiran. Malu dikejar-kejar orang lagi, ya kan? Terus yang kedua, jadi Milagros izinnya lengkap, ya kan? Izinnya lengkap, tadi sudah dijelaskan. Saya salut sekali, ya, ada dari manajemen, kok hilang? Udah pulang? Oh ada, ya kan? Saya lihat, wah, kalau suatu saat tidak jadi manajemen, saya kejar untuk jadi mitra saya, potensinya manajer, ya. Saya bisa lihat orang itu dari, saya bisa mendengar kata-kata sesuatu, dia itu antusias atau tidak, dia calon manajer atau tidak, itu saya bisa lihat. Dari cuman kata-katanya, ketika saya bertanya, gimana kabarnya? Karena kemarin saya punya 3 mitra di Surabaya, saya hanya menanyakan, gimana kabarnya? 3 mitra itu jawabnya berbeda-beda. Dan saya bisa melihat dari apa yang dia omongkan, dia itu sukses atau tidak. Hanya kata-kata. Kok bisa Pak? Ya, karena kita bisa melihat dia positif atau negatif. Dia kata-katanya positif atau negatif. Mitra saya 3. Yang satu leader, yang satu leaders club, yang satu eksekutif. Padahal star-nya sama. Setiap saya telepon yang satu, Pak, gimana kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Meskipun susah, tapi saya sangat antusias menghadapi ini. Ini tantangan saya. Oke. Berarti ini calon manager. Jos! Tapi yang
yang satu, setiap saya tanya, selalu mengeluh, Pak, anak saya sakit, ya kan? Saya tidak bisa kemana-mana, saya prospek sana ditolak, teman-teman saya nggak ada yang jalan, ya mitra-mitra saya nggak ada yang jalan seperti ini gara-gara pandemi, bla 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 bla. Saya bilang, susah untuk sukses. Tapi yang satunya, dia mengatakan, Pak, meskipun pandemi, ini tantangan saya. Karena saya melihat ketika orang-orang lain tidak jalan, artinya ini kesempatan saya bahwa saya bisa sukses untuk diri saya dan saya bisa membantu banyak orang. Dari tiga hal ini, simpel. Oh, ini bisa jalan. Ya benar, yang satu eksekutif, yang satu leader club, yang satu leader aja belum qualified. Kenapa? Karena dari omongannya saja. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya bilang, gimana kabar? Ya kan? Makanya, Bapak Ibu, kita sudah tepat di Milagros. Mau cari apa lagi? Tinggal bagaimana Anda. Perusahaannya sudah tepat. Karena banyak sekali, saya belajar dari tahun 2004, Pak. Ketika saya masih bekerja, jadi karyawan. Jadi kalau Bapak Ibu, ada yang jadi karyawan Bapak Ibu? Ada? Oke. Ya, enggak apa-apa. Sekarang ini Anda bekerja, enggak ada masalah. Anda tinggal atur waktunya. Saya bekerja dari jam 7 sampai jam 5 waktu itu. Ya, tapi bagaimana Anda mengatur waktu setelah jam 5? 2-3 jam Anda fokus di Milagros setelah Anda bekerja. Nah, ketika suatu saat nanti penghasilan Anda sudah sama atau lebih, silakan, hidup itu pilihan. Ya kan? Anda mau fokus atau Anda mau cabang, enggak masalah seperti itu. Ya kan? Nah, jadi perusahaan kita sudah oke. Profesional, direktur tidak menangani masalah produk, direktur tidak menangani masalah keuangan, ada sendiri. Pak Angga enggak pernah menangani produk. Pak Angga direkturnya, ada komisarisnya. Ya kan, ada Pak Yuda untuk produk. Ya kan, ada Pak Makmun, ada IT-nya, Pak siapa? Pak Teddy, ya. Ada Pak Farli. Jadi profesional sekali. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini masih gagal, enggak apa-apa. Proses, nikmati kegagalannya. Ketika Anda saat ini masih gagal, Anda masih sedih, nikmatilah. Karena suatu saat ketika Anda maju di panggung ini menjadi manajer dan director, Anda akan bisa melihat sebuah kegagalan. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan kegagalan tadi. Tinggal Anda bercerita. Kalau saat ini Anda masih gagal, masih susah, masih apa, ya kan? Anda belum sukses, Anda jangan bercerita sesama orang gagal. Jadi kalau Anda masih susah, ya kan, masih sedih, jangan bercerita sama teman-temannya. Karena sesama orang gagal dilarang bercerita. Ya kan? Artinya apa, Bapak Ibu? Berceritalah ketika Anda sudah sukses. Pada saat Anda jadi manager, pada saat Anda jadi director, silakan Anda bercerita kisah sedih Anda. Setuju Bapak Ibu? Artinya kesempatan sukses di Milagros sangat terbuka lebar. Yang terpenting, jangan pernah berhenti. Anda gagal sekali, bangkit 1000 kali. Anda gagal lagi, bangkit lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.